Kembali lagi di Emporio Arsitek. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah dari Bapak Wahyudi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Eits, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Bapak Wahyudi, kita tonton dulu intronya. Desain rumah mewah kali ini merupakan salah satu karya Emporio Arsitek dengan style modern yang sangat mewah. Desain hunian ini memiliki lebar lahan 30 meter dengan luas bangunan total 826 meter persegi. Dilihat dari atas, hunian ini tampak dikelilingi oleh taman yang luas. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi setiap ruangan, di mana seluruhnya memperoleh view menyegarkan yang optimal ke segala arah. Pada bagian belakang desain rumah ini juga terdapat sebuah gazebo yang menjadi tempat paling sempurna untuk menikmati pemandangan hijau yang menyegarkan di sekelilingnya. Dari depan terlihat bagian pagar yang tampak simetris dengan dua buah gate yang membedakan akses masuk dan keluar. Memasuki desain rumah pertama kali, di mana terdapat dua jalur kendaraan dengan drop-off area di penghujung jalan. Rasa takjub pun akan terasa ketika melihat ke arah entrance utama bangunan dengan dua pasang pilar besar yang sangat megah. Melihat ke bagian belakang desain rumah, terdapat decking yang cukup luas dengan view taman belakang, lengkap dengan gazebo sebagai focal point-nya. Merujuk pada style tropis, pada bagian belakang bangunan didesain dengan banyak bukaan lebar, baik berupa jendela, pintu folding maupun sliding. Beranjak ke dalam rumah, akan disambut oleh foyer dengan partisi kayu yang membatasi area publik dan semi-publik. Pada area ini juga terdapat meja pajangan dengan aksen kayu pada dinding yang tampak menarik. Di sebelah foyer merupakan guest area yang tampak mewah dengan finishing marmer pada dinding serta didesain void sehingga tampak lebih lega. Selanjutnya diarahkan menuju ruang utama yang terdiri dari living area, dining area, dan kitchen. Area ini didesain dengan bukaan lebar mengarah ke taman belakang sehingga setiap area ini memperoleh view yang setara. Selain bukaan yang lebar, area ini juga didesain void sehingga terasa luas dan lega. Sedangkan kesan mewah dan megah ditampilkan dengan penggunaan finishing marmer yang full menghiasi dinding area TV. Thank you.
beralih menuju kids bedroom yang dilengkapi dengan bathroom. Bedroom ini didesain dengan bukaan lebar, mengarah ke halaman depan sebagai view utamanya. Aksen marmer, kayu, dan batu paras kembali menghiasi tampilan interior bedroom ini, sehingga tampak lebih modern dan berkelas. Selanjutnya diarahkan menuju master bedroom yang juga didesain dengan bukaan lebar menghadap ke halaman depan. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi bedroom ini dengan perpaduan warna putih dan beige sehingga tampak sangat elegan. View yang luas dan menyegarkan, ditambah interior yang mewah, akan memberikan suasana nyaman yang berkelas ketika berada di dalam ruangan ini. Tidak hanya itu, bedroom ini juga dilengkapi dengan lounge, walk-in closet, dan bathroom pribadi. Beranjak menuju tangga, selanjutnya diarahkan menuju lantai atas. Di lantai atas, ruang pertama yang dijumpai yaitu lounge dan music area. Music area ini didesain tepat bersebelahan dengan balkon serta bukaan yang lebar sehingga memungkinkan bermain musik sembari menikmati view di luar. Untuk lounge area sendiri terletak bersebelahan dengan void dan balkon. Hal tersebut tentunya memberikan kesan luas dan lega. Banyaknya bukaan serta penggunaan warna putih yang mendominasi membuat ruangan ini terlihat lebih terang, sehingga dapat menghemat penggunaan pencahayaan buatan. Sedangkan kesan mewah sendiri ditampilkan dengan penggunaan marmer dan cermin sebagai finishing dinding. Selanjutnya diarahkan menuju reading area yang didesain pula dengan bukaan berupa pintu sliding yang menghadap ke halaman depan. Ketika pintu dibuka, tentunya dapat memberikan penghawaan alami yang optimal pada area ini, sehingga suasana membaca akan terasa lebih fresh dan nyaman. Beralih menuju guest bedroom yang tampak elegan dengan menampilkan nuansa beige pada backdrop headband. Bedroom ini juga memperoleh view yang optimal, di mana didesain dengan pintu sliding kaca yang mengarah ke private balkon. Interior dengan menggunakan warna-warna netral serta bukaan yang lebar, tentunya kombinasi yang memberikan kesan tropis dan rasa nyaman untuk beristirahat. We'll be right back.
Jadi bagaimana menurut Anda? Rumah mewah yang menakjubkan bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Arsitek juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Arsitek. Di video berikutnya, Emporio akan kembali menampilkan desain rumah berkonsep modern dengan tampilan yang kekinian. Sehingga cocok untuk Anda yang ingin memiliki rumah dengan tampilan berkelas, namun sesuai dengan gaya hidup modern. So, penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video.